Jenengan mati apa, Mbah? Nggih, kali niki, nggih. Oh, nggih. Iki niki. Kula Jombang, Pak. Jombang. Tani. Tani. Niki mati pinten, Bu? Sekitar Bu. Pinten nggih? Kakak. Pirang kakak ya, Kong? 6. Pirang kakak apa to? Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan menuju Dusun Kapasan, Desa Gadungan, Kecamatan Punju, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kita akan mencari keberadaan umat Hindu yang ada di Dusun Kapasan. Ini info yang kami dapatkan untuk di sekitar Pura Dharmajati. Ini untuk umat Hindunya dulunya begitu banyak. Sekarang kita akan cek ke sana untuk membuktikan apa benar kabar tersebut. Tetapi ikuti perjalanan kami masih di Jejak New. Ini sahabat, kita bertemu dengan warga desa untuk mencari keberadaan umat Hindu yang ada di Dusun Kapasan. Sri Mbak Sri ngoten lho. Nggih, Sri. Mbak Sri. Nggih, Mbak Sri. Rambut abang. Nggih, lah niku biyane mriku. Biyane. Baru lagi dia rambut abang sing ireng. Nggih, nggih, lah niku. Tapi niki tasik didamel biasane. Tasik. Terus ngene kan. Mboten ngoten. Niki ngene Pak Tekno tapi tiange berjeda. Jenengan mati napa, Mbah? Lho, ayo. Mati ja. Oh, berarti di sekitar pulau ini mana betul betul mati bu? Macam macam petang. Mati sih ada mereka. Enggak kali ini ki, enggak. Ini sih dah. Ini Pak Teknik tapi yang itu betul mati. Ini sih dah. Ini cerita sih. Tasik. Dengan tangga ini. Oh iya, kalau nggak apa-apa. Iya. Ini paling asma sih. Betul. Betul. Suan bang ya? Iya. Itu tadi sahabat untuk bincang-bincang kita dengan salah satu warga desa Dusun Kapasan. Dan warga desa tadi mengatakan kalau di ujung timur sana sahabat untuk rumahnya umat Hindu. Sekarang kita akan menuju ke rumah umat Hindu tersebut. Ini untuk suasana kampungnya seperti ini, Dusun Kapasan, Desa Gadungan, Kecamatan Punju, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Suasananya begitu indah, banyak tanaman yang hijau-hijau, ini walaupun ada di tengah perkotaan. Ini cuaca begitu panas, tapi tidak menyurutkan kami untuk terus mewartakan tentang keberadaan umat Hindu yang ada di Nusantara. Ini mudah-mudahan untuk informasi kali ini bisa bermanfaat, menambah informasi. Barangkali ada kata yang kurang berkenan, kami sebagai manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini kita akan turun di sini untuk mencari informasi lagi. Badai tangkret, Pak. Griyane Mbak Sri ini kemun tinggi. Oh, nggih. Nggih. Ini dusun apa Pak niki Pak? Kapasan. Oh Kapasan. Nama ya Budi. Kulon Jombang Pak. Jombang. Ini kecamatan ini katut Budi. Kecamatan Punju. Ini mata si umat Hindu. Iya. Bawa enten pura nih. Iya pura nih Beko. Iya. Ini kita sudah dekat dengan rumah umat Hindu. Mudah-mudahan kita bertemu dengan umat Hindu tersebut agar kita nanti bisa dapat informasi yang lebih akurat tentang keberadaan umat Hindu yang ada di Dusun Kapasan. Campur nih, lima campur dosa. Lima campur dosa. Ada yang lari gini nih, Jepang. Oh, gitu sih, dereng ditelur itu, Mbak. Itu sudah kelihatan, sahabat. Rumahnya ada di ujung selatan. Ini rumahnya sudah permanen, terbuat dari batako. Warga mriki napa, Mbak? Sak pendinten nyambut damel, Mbak. Sinten? Mriki nyambut damel napa sak pendinten warga mriki?
warga mriki nggih jantan nggih saya tani nggih tani mereman-mereman nggih nggih sing penting nggih preman-preman niku dalem kula Jombang Bu. Wow ten mriku lak enten pura nggih dadi kula ngadosi umate nggih nggih umate niki. Oh, setri ini ki? Oh, geng-geng, swasiastu. Bu, jenengan nama ini sinten, Bu? Surati. Niki nama ini pura napa, Bu? Pura ya, pura Dharma Sati. Niku tasik digunakan, ki? Tasik. Niki umatnya pinten, Bu? Sekitar, Bu? Pinten, ki? Pirang kakak ya, Kong? Pirang kakak apa, toh? 6 kakak. Oh, 6 kakak. Niki lek pura tem mriki niki tasik digunakan atau dibuat persembayangan, Bang nggih? Nggih. Nile enten acara napa iki, Bang? Kegiatan iki, kegiatan mriki dinten napa mon, Bu? Purnama hari film, hari hari raya. Liwon. Liwonan mboten? Mboten. Hari raya. Mangkune, wonten. Dalem? Mangkune. Mangkune sampun ninggal. Padha wonten pemangku. Mboten ten mangkune. Pemangkune niki gabung kali duluran. Lan duluran niku pundi? Duluran ngene. Pemangkune Pak Budi. Nggih, Pak Budi niku pemangkune. Oh, duluran. Iki gabung kali duluran niku. Terus kali duluran niku enten pinten kakak, Bu? Duluran namung satunggal kakak. Di sak keluarga ngoten nggih. Di sak ibu bapak anak ngoten. Niku. Lek pura niki nate dikunjungi umat saking Hindu daerah. Sing jenengan semerep. Nggih, nate. Oh, nate. Anu, Berjo ngoten niku. Nggih, nang jang sana mriko engko ganti mriki ngoten. Oh, desa. Nggih. Mriki lho, Mbak Sri. Oh, nggih. Ini kejadian yang semerbak nih kejadian. Bermain tengkura sawah. Oke, sudah tuh. Suan bu, nggih. Sri Kastu. Inilah sahabat untuk sesosok Mbak Sri sebagai umat Hindu yang sangat tangguh tetap yakin dengan agama leluhur. Ini walaupun umat Hindu cuma 6 kakak di sekitar sini, tapi Mbak Sri tetap yakin kalau umat Hindu terus bangkit untuk menuju kejayaannya. Mas Pol. Pol. Pun suwun Bu nggih. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Sekarang kita akan menuju ke pura yang ada di Dusun Kapasan diantar oleh umat Hindu. Ini Mbak Sri sebagai pengantarnya, ini juga sebagai pengurus pura. Ini info yang kami dapatkan untuk pura Dharmajati diimpon oleh 2 orang ini. Ini sungguh luar biasa semangatnya 2 orang umat Hindu ini. Ini walaupun untuk jumlah umat Hindu ini cuma beberapa sahabat, tapi semangatnya luar biasa, tetap yakin dengan agama leluhur dan tetap ajak menjalankan ajaran Dharma. Ini sekarang kita akan melanjutkan lagi untuk melihat pura yang ada di Dusun Kapasan. Ini tadi kita dapat informasi dari warga umat Hindu kalau pura Dharmajati untuk bapak pemangku sudah meninggal dan sekarang diempon oleh Mbak Sri dan oleh Pak Mulnya tadi. Ini suasananya panas sekali sahabat. Untuk kampung Kapasan ini terletak di sebelah selatan kota Pare. Ini untuk jarak rumahnya umat Hindu dengan pura Dharmajati ini sekitar 1/2 kiloan. Itu sudah kelihatan untuk pura Dharmajati. Ini untuk lokasi tepatnya di Dusun Kapasan, Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Barangkali umat Sedharma ingin bertirtayatra, dipersilahkan. Ini info yang kami dapatkan untuk pura ini belum pernah dikunjungi umat Bali. Kalau mau berkunjung dipersilahkan untuk Bapak Pengempon juga Mbak Srinya mempersilahkan dengan tangan terbuka. Cukup itu saja sahabat untuk informasi kali ini. Ini tentang keberadaan pura Dharmajati. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Saya akhiri video kali ini. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.